told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Kondisi fisik bagus, semua pemain Persija Jakarta tidak ada yang kena denda. Pemain Persija Jakarta telah melakukan latihan perdana setelah jeda sebulan libur. Skuad Macan Kemayoran mulai latihan kembali di Nirwana Park, Bojongsari, Depok. Latihan Persija tidak dipimpin oleh pelatih Thomas Doll, karena sakit dan latihan pun dipimpin oleh pelatih fisik, Paul Kinan. Program latihan perdana diisi dengan tes endurance yang dijadwalkan selama 2 hari tersebut. Dimulai dengan tes kesehatan yang dilakukan oleh dokter Persija, Dr. Ihsan Eka Putra AIFOK. Paul Kinan senang semua pemain Persija dalam kondisi sehat. Dalam latihan perdana ini kami mengecek semua kondisi pemain secara medis, mulai dari ortopedi hingga kesehatan setelah sebulan ini kami libur. Saya senang tidak ada satu pun masalah yang ditemukan, kata Paul Kinan. Paul menerangkan bahwa tidak ada satu pun pemain yang kelebihan berat badan, jadi tidak ada pemain yang terkena denda. Untuk pengecekan berat badan dan kadar lemak semua juga bagus. Seluruh pemain dalam kondisi yang sangat prima, terang Paul. Hal itu berarti semuanya melakukan program liburan dengan baik dan tepat, jadi tidak akan ada yang kena denda, jelas Paul. Setelahnya, Paul merancang tes endurance untuk melihat sejauh mana Rico Simanjuntak BKK bisa melakukan program latihan dalam persiapan panjang sebelum melawan Borneo FC pada tanggal 6 Februari tahun 2024. Setelah itu latihan diakhiri dengan tes endurance. Hal yang saya sebutkan semua itu penting karena menjadi patokan untuk persiapan panjang kami, tutur Paul. Selain itu, kami pun bisa menentukan program seperti apa yang akan dilakukan ke depannya berdasarkan latihan pertama ini, papar Paul.